Bolehkah puasa mengikuti hilal negara lain? Saya tak maulah ikut penetapan MUI. Saya tak percaya sama MUI itu. Saya maunya dari Arab Saudi aja lah. Tak bisa. Tak bisa. Karena satu negeri itu bisa ada dua kali. Bolehkah puasa mengikuti hilal negara lain? Tak boleh. Karena berbeda negeri, beda penampakan hilalnya. Pekanbaru mau ikut Saudi Arabia, ya tak bisa. Jarak Pekanbaru ke Makkah 9.000 km. Bukan dekat. Tak percaya, ukurlah sendiri. 9.000. Dari Pekanbaru ke Medan 600 km. Bisa beda. Oleh sebab itu, maka kata Syekh Ali Jum'ah, nama kitabnya Al-Bayan Lima Yushghilul Azhan. Al-Bayan penjelasan. Lima Yushghilul Azhan, tentang perkara-perkara yang menyibukkan pikiran. Sibuk. Maka dijelaskan oleh Maulana Syekh Ali Jum'ah dalam cetakan satu Kairo Al-Muqattam 2005 halaman 286. Kata dia, tak bisa kita ikuti ru'yah negeri kita. Jangan ikut Saudi Arabia. Pokoknya ikut Makkah. Kita kan sholatnya ngadap Makkah. Maka puasa ikut Makkah. Oh, kalau gitu sholat Jumat ikut Makkah lah. Jam 1, jam 12.30 di sini. Di Makkah baru jam 8.30. Saya waktu pertama mengajar di kampus, datang mahasiswa. Ustaz, ya, guru kami tak pernah sholat Jumat di pesantren. Di mana dia sholat? Di Makkah, Ustaz. Saya bilang sholat Jumat di Makkah jam 12.30. Di pesantren baru jam 8.30. Di Makkah baru 8.30 pagi. Jadi guru ente ngapain di sana 8.30? Iya juga ya, katanya. Dia tak tahu.